Mas, kalau jarang upload, lama tidak upload, kayak contohnya kayak saya ya. Jadi saya tuh udah kayaknya udah 1 bulan ini saya tidak upload ya teman-teman. Jadi apakah itu masih bisa dapat gajian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di channel online tutor. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengeklik video saya ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman ya yang sudah memberikan saya super tank. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan channelnya cepat dimonetisasi. Nah teman-teman, banyak yang bertanya ya kenapa saya jarang upload ya teman-teman ya. Ya memang udah 1 bulan ini saya tidak aktif di dunia per-youtuban ya teman-teman ya. Di channel ini terutama teman-teman ya, karena ya yang pertama karena satu kesibukan kerja ya teman-teman ya. Karena saya kan di sini merantau. Dan yang kedua karena saya juga mengelola banyak channel ya, jadi saya menargetkan dolar teman-teman. Jadi kalau saya nggak ada waktu, istilahnya berarti saya tidak terlalu mementingkan kontennya teman-teman. Jadi yang saya kejar tuh dolarnya teman-teman, karena memang saya pemain FPN di sini ya teman-teman. Jadi walaupun walaupun saya nggak upload, tapi saya tetap usahakan selalu mengejar dolar teman-teman ya, biar ada penghasilannya sedikit demi sedikit. Nah ini ada sebuah pertanyaan ya teman-teman ya, jadi banyak teman-teman kita yang bertanya ya, Mas, kalau jarang upload terus lama tidak upload, kayak contohnya kayak saya ya. Jadi saya tuh udah kayaknya udah 1 bulan ini saya tidak upload ya teman-teman. Jadi apakah itu masih bisa dapat gajian? Dulu jawabannya dulu, nanti saya jawab habis udut. Yang penting udut dulu. Jadi begini ya teman-teman ya, ini jawabannya kalau masalah gajian ya teman-teman ya. Jadi upload tidak upload apakah bisa gajian? Ya ini tergantung teman-teman ya. Jadi tergantung dari karakter atau kekuatan dari channel kita ya. Kalau toh kita tidak pernah upload, channel kita sudah ada algoritmanya, otomatis video-video kita yang sudah dipublikan yang dulu-dulu masih dapat view, kita masih bisa gajian teman-teman ya. Lain halnya kalau channel-channel kecil yang belum ada algoritmanya ya, jadi channelnya juga belum berkembang, kalau tidak upload ya tidak ada yang nonton ya teman-teman. Jadi jawabannya bisa iya bisa tidak. Bisa tidaknya ya tergantung, kalau channelnya memang udah belum berkembang ya tidak gajian teman-teman ya. Orang upload tiap hari aja belum tentu bisa gajian teman-teman ya, apalagi yang baru-baru monet. Terus mungkin karena efek dari salah mengelola channel dari awal ya, misalkan channel habis beli jam tayang, beli subscriber, mungkin tidak akan susah gajian ya. Kadang channel-channel yang alami aja ya teman-teman ya, yang alami itu belum tentu bisa gajiannya kalau channelnya standar ya. Jadi kita bisa melihat dari view-nya ya teman-teman. Jadi dalam hal ini sebenarnya apa tuh tidak pengaruh ya teman-teman ya, tidak berpengaruh ke penghasilannya teman-teman ya. Karena upload itu hanya pemindahan data ya teman-teman ya. Jadi
upload itu pemindahan data dari HP kita ke YouTube, itu namanya upload. Lain halnya kalau kita mempublikasikan, kalau udah diupload baru kita publikasikan. Jadi jawaban saya begitu temannya. Jadi bisa gajian bisa enggak. Kalau pemain FPL enggak peduli ya teman. Kalau pemain FPL ya tetap bisa gajian teman-temannya, walaupun sedikit-sedikitnya 5 juta, 6 juta bisa gajian ya teman-temannya. Karena kan itu pemain FN, contohnya kayak channel saya, walaupun view saya paling ratusan ya teman-temannya, view saya ratusan, tapi saya tetap bisa gajian. Karena apa? Karena channel saya banyak teman-temannya, jadi AC-nya satu digotong royong banyak channel, makanya saya tetap bisa gajian walaupun sedikit 2 juta. Yang penting bisa buat beli udut. Nah, itu teman-temannya penjelasannya ya. Jadi dalam hal ini teman-teman juga jangan terlalu berleha-leha ya, walaupun tidak upload misalkan 1 bulan 2 bulan tetap bisa gajian. Tapi ingat, semua itu ada batasnya ya. Jika teman-teman misalkan kelupaan sampai tidak upload ibaratnya sekitar 6 bulan, maka akan berakibat fatal ya teman-teman. Jadi channel kita tuh bisa dismonetisasi teman-teman ya. Jadi akan mengulang lagi dari awal. Kan sayang ya, lebih baik ya kalau toh memang teman-teman semua tuh mempunyai waktu untuk upload ya, lebih baik upload teman-teman ya. Sambung itu dulu teman-teman, mempunyai waktu untuk upload ya, lebih baik upload teman-teman ya. Sambung itu dulu teman-teman. Lain halnya orang yang memang aktivitasnya padat ya. Jadi saya tidak update tuh karena beberapa alasan ya teman-teman. Jadi bukan karena apa namanya malas update apa enggak, cuman karena keterbatasan waktu ya teman-teman ya. Jadi channel saya bukan hanya online tutorial teman-teman ya. Saya punya channel gaming, punya channel walking, channel-channel target luar negeri yang saya kan banyak ya. Belum channel-channel yang di Indonesia, yang channel anak saya, channel anak-anak, channel istri saya juga kadang mengelola juga ya teman-teman. Kalau istri saya nggak sempat, saya yang mengelola juga. Nah, karena ya satu orang, saya tidak mempunyai admin, jadi ya keteteran teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Nah, kira-kira jelasan saya begitu ya teman-teman ya. Jadi walaupun lama tidak upload, teman-teman bisa gajian itu tergantung ya. Jadi tergantung dari karakter channel teman-teman masing-masing ya. Kalau tuh memang penontonnya banyak ya tetap bisa gajian teman-teman. Kalau tidak ada penontonnya, orang upload aja penontonnya sedikit, apalagi tidak upload ya teman-teman ya. Nah, di situ kita perlu bisa membaca karakter dari channel kita masing-masing ya teman-teman ya. Kira-kira penjelasan saya cukup sampai di sini ya. Semoga teman-teman paham. Intinya tetap semangat berkarya ya teman-teman ya. Jadi mau upload tidak upload, mau gajian tidak gajian, tapi diusahakan tetap gajian. Tetap harus semangat berkarya ya teman-teman ya, berjuang agar channel kita cepat berkembang. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah, wassalam.